penyaluran bantuan sosial Bansos bagi warga terdampak COVID-19 di Kota Serang menuai sorotan tajam. Jaring pengaman sosial JPS berupa sembako yang digulirkan bahkan sempat bergejolak hingga menimbulkan penolakan. Bukan hanya data penerima bantuan yang semrawut, namun jumlah sembako yang dianggap jauh di bawah anggaran yang dialokasikan membuat program ini bergejolak. Sorotan paling gencar datang dari PKS, hingga berinisiatif membentuk pansus. Pemkot Serang dalam hal ini Dinas Sosial dianggap tidak transparan dan kurang siap. Namun di sisi lain, Dinas Sosial dituntut segera menyalurkan bantuan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tidak normal. Penyaluran bantuan sosial atau bansos di Kota Serang bergejolak. Jaring pengaman sosial berbentuk sembako di lapangan ternyata dianggap tidak sesuai dengan anggaran. Pro kontra mencuat. Pemkot dianggap tidak siap menyalurkan bantuan. Sementara dari pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Sosial sebagai pelaksana bantuan sosial sudah melaksanakan dengan maksimal. Proses yang panjang dan data yang semrawut harus mereka kerjakan di situasi yang tidak normal. Bersama saya Yudhya Hadika dalam Dua Sisi Gejolak Bansos di Kota Serang. Bu, Bansos di Kota Serang bergejolak ya, kita sebut bergejolak karena ramai menjadi sorotan. Nah, ada yang banyak pihak bahwa ini kurang sosialisasi, kurang persiapan, segala macam. Sebetulnya, seperti apa sih Bu? Apa memang kurang sosialisasi? Ya, terima kasih. Memang Bansos ini kan bantuan sosial untuk masyarakat dalam rangka COVID, penanganan COVID. Memang ini harus segera ditangani dan ditindaklanjuti. Karena memang ini sifatnya bencana. Ya, bencana baik itu bencana Kota Serang maupun sifatnya sudah nasional dan bahkan dunia ya. Oleh karena itu kita harus segera menindaklanjuti bantuan ini, di mana Kota Serang telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Bentuk dari tindak lanjut dari gugus tugas yang telah dibentuk oleh Kota Serang, oleh Kota Serang, di mana Dinsos menangani bantuan sosial ini ada tiga. Yang pertama Bansos atau BST ya, bantuan sosial tunai yang dari pusat. Itu dari pusat ya. Ya, itu. Terus juga ada CPS Provinsi Banten atau BST, juga bisa disebut BST Provinsi Banten, dan juga CPS Kota Serang. Ada tiga berarti ada ya. Ada tiga bentuk bantuan ya yang dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Pusat, provinsi, kota. Kota. Penerimanya berbeda-beda. Penerimanya berbeda-beda. Nah, dari provinsi dari pusat ya, di antaranya itu sudah ditentukan oleh pusat BNBA-nya, by name by address-nya. Dari sana. Dari sana itu diambil dari data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi Kota Serang menerima data yang sudah diberikan sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan oleh pusat. Setelah itu baru kita sandingkan data dengan bantuan sosial lainnya. Misalkan PKH, gitu kan. Terus ada BPNT atau sekarang dengan istilah sembako. BPNT itu bantuan non tunai ya, yang sekarang istilahnya jadi sembako, seperti itu. Nah, kita sandingkan. Terus kalau untuk bantuan BSD provinsi atau CPS provinsi, itu juga kita ambil dari data non-DTKS. Sumbernya tadi kan yang pusat ada dua ya. Ada DTKS dan ada non-DTKS. Apa tuh DTKS, Bu? DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah,
ada juga yang non-DTKS. Datanya dari mana non-DTKS itu? Itu dari masyarakat. Ya, kita buat surat kepada camat, lurah, yang diteruskan pada lurah, RW, dan RT. Nah, data tersebut kami terima, ya, dari RT, RW. Ini RT yang mendata RT, RW. Iya. Kenapa harus sampai ke RT, gitu kan? Karena memang yang paling tahu kondisi daripada masyarakat itu adalah mereka. Ya? Mereka. Kita nggak tahu secara detail, gitu kan? Apalagi sekarang yang terdampak COVID, tidak hanya masyarakat miskin saja, ya, akan tetapi masyarakat yang tadinya tidak miskin, tetapi terdampak oleh kondisi atau PHK misalnya, ya, COVID ini. Contohnya, yang tadinya karyawan atau kerja di PHK, ada juga yang dirumahkan. Terus yang biasa jualan di sekolah, ya kan? Karena sekolahnya libur, otomatis dia tidak bisa berjualan di sekolah. Terus misalkan tukang ojek yang biasa dia antar jemput anak sekolah, anak sekolahnya di rumah libur, akhirnya dia juga kurang pendapatannya. Apalagi sekarang masyarakat dihimbau untuk diam di rumah, otomatis kan mobile atau aktivitas daripada mata pencaharian mereka tidak ada atau berkurang. Seperti itu salah satunya kenapa harus diberikan, yaitu dampak daripada COVID di kota. Yang pusat juga ada, yang dari pusat itu ada DTKS dan non DTKS. DTKS sudah ada di data terpadu, ya, yang dari Pusdatin lah misalnya gitu. Dia sudah menentukan dan dia sudah berikan ke kota tuh nih datanya untuk diberikan bantuan di ST pusat. Dari bantuan yang kuotanya, kuota yang diberikan dari pusat itu 16.344. Itu dari pusat itu sebanyak 11.046 kalau nggak salah, ya. Nah, itu sudah ditentukan by name BADES-nya. Nah, kurangnya itu boleh diusulkan dari pemerintah daerah. Gitu. Pemerintah daerah bisa mengusulkan dari non DTKS yang sumbernya tadi dari masyarakat itu, dari RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Berarti yang rawan gejolak sebetulnya di situ, ya, Bu. Yang di, kan kalau lihat kalau dari pusat sudah ditentukan by name by address, selesai tadi kan. Iya. Dan kemudian yang ramai sekarang kok saya nggak dapat, nggak terdata. Yang rawan di situ berarti. Nah, gini. Nah, data yang kami terima dari RT, RW, kelurahan, dan kecamatan, kita verifikasi. Ada proses verifikasi? Ada proses verifikasi. Kita proses verifikasi itu yang pertama, kita saring adanya data ganda. Dari data ganda kita keluarkan, ya. Kan kita terima itu dari RT, RW, kelurahan, kecamatan itu, saya nggak tahu motifnya seperti apa, atau memang ketidaksengajaan atau sengaja, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, data yang masuk ke kami kita verifikasi. Itulah yang diverifikasi, ya? Iya. Dari hasil verifikasi itu, sekitar 7 ribuan itu yang data ganda dari masyarakat. Jadi, misalkan contohnya nih, yang kami temukan, ya. Nomor 1, nomor sampai dengan 10 gitu kan, si A, si B, si C, D gitu kan. Nah, itu ada lagi kadang muncul di nomor 100 sekian. Si orang tersebut kan harusnya satu, double, ya. Namanya kan data ganda itu, ya. Seperti itu. Ada seperti itu, nggak tahu ya isinya apakah tidak sengaja atau sengaja. Yang jelas kami sudah mencoba berusaha memverifikasi data itu. Yang pertama tadi data ganda. Terus ada juga data ganda, kan harusnya satu keluarga itu satu bantuan yang, yang dapat. Nih, kita juga temukan, karena kan kalau misalkan nick-nya sama pasti di delete salah satu, ya kan? Atau misalkan kakaknya sama pasti di delete salah satu. Nah, ini kita temukan nick-nya misalkan si A, ya, dalam satu keluarga kan ada suaminya, istrinya, gitu kan.
si suaminya itu menggunakan nick asli dia, terus kakaknya nomornya asli dia, tapi istrinya nomor kakak itu disimpan di nomor nick. Oh. Jadi si nicknya nomor kakak, jadi kan nggak kedetek. Kalau satu nomor dalam kakak pasti kan double. Betul. Nah itu kita temukan. Sesemrautnya data itu ya. Sesemrautnya data seperti itu. Karena prosesnya memang harus diburu-buru ya, karena iya, harus disalurkan. Dua minggu kita harus memverifikasi data itu dengan jumlah ratusan ribu. Bagaimana proses verifikasi dilakukan, Bu? Apakah melibatkan banyak orang? Apa melibatkan berapa orang? Kita memang kan ada operator ya, yang kalau operator untuk SIG NG ya namanya itu, yang untuk link ke pusat itu hanya satu orang memang, yang lain hanya sifatnya membantu. Nah itu sudah dua permasalahan ya, istilah yang kita temukan kan, itu belum yang lainnya. Jadi kendala juga di kami, di cara pengetikannya, kadang menggunakan Word, nggak Excel, kayak gitu kan, akhirnya kan susah disandingkan. Ada juga yang menggunakan Excel, ada tanda koma di depannya, gitu kan. Kan itu nggak kedetek, karena beda angka 1, iya, itu tidak kedetek. Terus misalkan ada yang spasi dulu, baru angka. Ada juga yang tanda kutip dulu, tapi kan pas begitu dicetak nggak muncul tanda itu kan. Betul. Nah itulah kendala-kendala, maksudnya hasil verifikasi yang kami temukan di lapangan seperti itu. Okay. Nah, belum juga data atau kuota yang diberikan itu selalu berubah-ubah. Kadang sekian gitu kan, pas kita udah siap, nambah lagi. Verifikasi lagi. Verifikasi gitu kan. Jadi kadang dari bawah juga agak lambat. Jadi memang ya itulah tadi, karena memang kita diburu waktu, kurangnya juga waktu untuk sosialisasi secara detail gitu ya. Jadi kita mengirimkan surat, padahal di situ sudah ada batasan lah gitu ya, batasan siapa yang harus diberikan, bahwa di situ yang terdampak masyarakat yang terdampak COVID yang tidak dapat menghidupi keluarganya gitu kan, dan tidak menerima PKH, tidak menerima BPNT. Artinya ya tiap program, si program A dia tidak boleh menerima program B gitu ya. Jadi karena kan kita semua dalam kondisi keterbatasan anggaran. Mengapa demikian? Biar semua orang bisa kebagian atau mendapatkan bantuan. Itu yang kemudian nilainya pun berbeda-beda di lapangan ya, karena programnya juga berbeda. Iya, berbeda gitu kan. Kayak misalkan PKH itu pasti berbeda dengan BPNT. BPNT atau sembako yang program pusat itu diberikan setiap bulan oleh Kemensos itu sebesar 200.000. Tetapi PKH itu tergantung daripada komponen. Komponen dari KPM, keluarga penerima manfaat. Misalkan contoh gini, saya belum tentu menerima bantuannya sama dengan tetangga saya, misalkan gitu ya. Karena saya misalkan punya komponen 3. Misalkan saya punya anak sekolah, punya anak balita, punya lansia, misalkan. Udah 3 komponen tuh ya. Kalau tetangga yang sebelah cuma punya komponen 1 saja, misalkan anak sekolah saja, berarti kan sudah berbeda. Terus terkadang masyarakat juga pengennya bantuan itu terus gitu kan, menerima. Bu, kok saya nggak dapat PKH lagi? Padahal komponennya sudah habis atau sudah tidak ada lagi. Kan itu bantuan bersyarat ya. Bersyaratnya yaitu harus ada komponen. Kalau komponennya sudah tidak ada, berarti tidak diberikan lagi. Tapi masyarakat kan maunya terus. Okay. Tuh, jadi itu memang banyak sebetulnya permasalahan itu dari masyarakat itu ya. Teknisnya mereka tidak tahu, tahunya cuma. Ya, seperti itu. Kenapa kok saya dapatnya bantuannya cuma ini? Padahal itu dia bantuannya apa jenisnya kan sudah berbeda, ya kan? Nah, oke. Okay. Itulah seperti itu. Pertanyaan terakhir. Dinsos dikejar-kejar waktu begitu ya, karena bantuan harus segera diserahkan kepada penerimanya. Lalu kemudian proses data ternyata tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Belum lagi di luar sana
sadar tidak sadar muncul kecurigaan, bahkan termasuk demonstrasi saya dengar sini. Yeah. Bagaimana bisa menyikapi di lapangan? Apakah terpengaruh atau tidak? Yeah. Yang penting kita melaksanakan tugas ini sesuai dengan aturan dan prosedur. Ya kan? Kita harus melakukan itu harus sesuai dengan yang sudah dibuat aturan gitu kan. Karena memang kondisi penanganan COVID ini tidak sama dengan kondisi normal. Itu sebetulnya sudah ada aturannya sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh LKPP. Cara pengadaan juga sudah ada gitu kan. Semua kita ikuti aturan itu gitu. Tapi masyarakat pengennya normal semua kondisinya, kan nggak bisa. Kalau misalkan ya itulah contohnya, kenapa tidak sosialisasi dulu gitu kan. Kenapa, pokoknya banyaklah permasalahan-permasalahan yang memang harusnya ketentuan lah istilahnya gitu ya. Memang kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat, memang karena masyarakat tidak tahu. Nah, seperti kayak bantuan BST pusat saja, itu kan ada yang melalui pos, ada yang melalui Himbara, ya kan, bank gitu kan. Nah, itu tidak mudah kita mengkoordinasikannya di dalam satu penyaluran aja ya, contohnya gitu kan. Misalkan hari ini ada penyaluran nih di Walantaka. Kemarin tuh mau penyalurannya di Kecamatan Walantakanya dibagi beberapa titik. Terus berubah. Akhirnya hari ini penyaluran Walantaka itu di kantor pos. Seperti itu. Belum juga ada yang lain-lain ya yang kita harus kondisikan waktu, baik waktu, tempat, tenaga dan sebagainya. Kesiapan dari misalkan ya penyaluran kantor pos. Kantor pos akan menyalurkan misalkan tanggal, katakan tanggal 15 gitu kan, akan menyalurkan BST pusat tanggal 15. Yang tanggal 15 itu yang mana gitu kan, misalkan yang Walantaka. Walantaka berarti ada berapa ribu nih penerimanya, 1873 katakanlah seperti itu ya. Nah, 1873 itu kan kita harus informasikan ke masyarakatnya, BNBA-nya, biar nanti pada waktu itu siap. Kita juga harus menginformasikan ke camatnya, ke lurahnya, bahwa tanggal sekian akan dilakukan penyaluran, di mana tempatnya itu juga harus dikondisikan. Baik itu di sekolah, atau di kelurahannya, atau di mana lah gitu kan, itu juga harus dikondisikan. Nah, itu juga kan kita harus melalui tahapan-tahapan seperti itu yang nggak mudah. Betul. Ya, itu. Terus kita harus memberikan surat ya, misalkan ke camatnya, ke lurahnya, ke posnya. Oke, misalkan gitu kan kita siap penyaluran tanggal sekian. Nah, dari pos kesiapannya berapa orang? Tenaganya satu tim berapa orang? Itu kan juga harus kita kondisikan. Nah, untuk mengatur jadwal masyarakat itu, misalkan dari 1800 dibagi 3 titik misalkan gitu ya, dibagi per jamnya berapa, nah itu juga kan harus dipertimbangkan. Setelah itu kita juga informasikan bahwa di dalam penyaluran itu harus tetap menggunakan protokol kesehatan gitu, COVID-19. Nah, itulah kondisi di masyarakat yang maksudnya kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya Pak ya. Banyak di luar prediksi lah ya. Tetapi kita selaku aparat ya isinya di Dinsos Kota Serang, kita selalu berusaha dengan optimal lah, semaksimal mungkin gitu kan. Setransparan mungkin data-data yang harus kita sampaikan, tak sampai dulu ya. Jadi memang kita sama-sama harus sabar. Maksudnya ini juga kan di Kota Serang juga masih ada satu bantuan yang dari provinsi ya. Kemarin kita yang sudah siap salur untuk tahap 1 ini sebanyak 22.000 sekian. Kemarin baru tahap 1 penyaluran itu 964. Berarti kan masih 21.000-an yang belum disalurkan seperti itu. Nah, saya juga berharap kepada masyarakat semuanya barangkali agar sabar ya, dan juga kita melakukan proses ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Pak Hasan, soal bansos, Dinsos bilang bahwa personal mereka sangat terbatas, bahkan yang saya dengar langsung itu di bawahnya ada yang pensiun, ada yang meninggal, hingga
hanya berapa orang untuk menangani, bahkan untuk memproses data aja hanya beberapa orang sekota syarat. Nah, bagaimana tanggapan Anda soal itu? Ya, alasan masuk akal ya. Tuh. Setiap alasan itu dia dibuat untuk masuk akal. Dan saya kira kalau misalnya merasa pasukan itu terbatas gitu ya, kurang. Tim itu terbatas, kan bisa kita rekrut relawan. Toh ini kan temporer sifatnya gitu ya. Kita canangkan untuk 3 bulan ke depan gitu. Misalnya untuk ngurus data kan kita bisa rekrut relawan. Dibolehkan, dimungkinkan itu dia. Iya, dibolehkan saja gitu tuh. Yang penting diatur tupoksinya misalnya ya. Ada SOP-nya lah ya. Ada SOP-nya. Nah, anggarannya terbatas kan dipergeser anggaran itu diberikan keleluasaan. Masing-masing OPD itu diberikan keleluasaan untuk buat anggaran. Mana terus yang personal? Oh iya. Untuk honor misalnya, untuk apa sih? Ya tadi ya, untuk masyarakatnya, untuk pengelolaan data dan sebagainya kan ada itunya, ada anggarannya. Ya, itu mereka dari awal sudah tahu ini sebagainya. Kurang personal harusnya. Iya. Dianggarkan. Karena kalau dipaksakan misalnya dengan tim yang sedikit gitu, akhirnya kan masyarakat yang jadi korban. Sekarang? Nah iya. Tadi misalnya data yang tumpang tindih, data yang nggak bisa di cross check dan sebagainya. Siapa yang merasakan? Masyarakat juga. Gitu. Betul. Kenapa nggak kita, kalau kurang tim, kenapa nggak rekrut relawan? Betul. Gitu. Ini kan temporer, boleh-boleh saja gitu. Relawan dan dianggarkan dari situ gitu. Supaya hak masyarakat itu sampai. Gitu. Jadi jangan kelamaan dibiarkan. Iya, gitu. Ya kayak kemarin saya misalnya baca media, ada mahasiswa yang ingin konfirmasi datang ke Dinsos, kok yang nerima LSM? Salah itu gitu. Kok bisa gitu, LSM apa ya? Ya Allah alam, saya sih mungkin bukan ditugaskan oleh kepala dinas ya gitu. Cuman aneh aja gitu loh, ada orang tamu di konfirmasi ya datang ke dinas yang ngadepin LSM. Tamu diterima tamu gitu? Nah, ya aneh gitu loh, dan gak boleh itu. Masa ada LSM siapa? Apa kewenangannya gitu di situ gitu. Nah, ini kan karena enggak ada orang ini rapat di situ, itulah gitu. Dari awal. Dan saya kira mahasiswa itu bagaimanapun mereka masyarakat kita yang mungkin dia punya ada kepedulian lah terhadap kondisi masyarakat, sehingga dia butuh konfirmasi. Gitu ya, hadepin aja, layanin, jelaskan apa adanya. Nah, dari kejadian itu Anda lihat nggak bahwa koordinasi internal ternyata lemah misalnya? Ya mungkin saja. Kayak begitu. Ya itu kan kelemahan itu terkonfirmasi dengan outputnya di lapangan. Gitu. Kalau di lapangannya bagus, berarti memang bagus perencanaannya, manajemennya, pelaksanaannya. Oh, ini dari awal Anda lihat nggak siap ya? Nggak, belum maksimal. Kayaknya gitu. Oke. Sip. Oke, langsung pertanyaan ya. Nanya kabar kawan. Langsung. Enggak, saya nanya dulu Pak. Oke. Saya nanya dulu. Pak Hasan, ini kan pandemi COVID sudah hampir 3 bulan gitu ya. Masyarakat menunggu seperti apa sebenarnya Pemda melakukan penanganannya. Nah, PKS salah satu yang rewel begitu menyoroti penanganan COVID di Kota Serang. Sebetulnya menurut PKS, seperti apa penanganan COVID di Kota Serang? Belum maksimal kah? Atau memang belum sama sekali belum ada gerakan menurut PKS? Ya, saya kira pertama begini ya, saya atas nama pribadi dan atas nama PKS mohon kepada masyarakat untuk bersabar menghadapi pandemi COVID ini. Dan kalau analisa kita, ini kemungkinan kita dalam waktu yang panjang menghadapi pandemi COVID ini. Nah, karena itu juga kita di DPRD Kota Serang juga serius ya komunikasi dengan pemerintah Kota Serang, karena menurut Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, DPRD itu satu paket dengan Pemkot sebagai pemerintahan daerah. Statik, ya. Gitu, artinya kita nggak bisa lepas tangan, kalaupun dalam SKB 2 Menteri misalnya, Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, peran DPRD itu memang hampir-hampir tidak ada. Kita hanya disisakan mungkin sekitar 5-10% saja. Karena itulah, itu memang rujukannya Perpu ya, yang sekarang jadi Undang-Undang 21 tahun 2020.
terutama dalam pergeseran anggaran. Nah, karena itulah ini kan peluang eksekutif ini luar biasa. Betul. Mereka bisa menentukan apapun bagaimana caranya menangani COVID-19 ini ya. Termasuk juga bagaimana mengalokasikan anggaran, bahkan diberi keleluasaan sampai 50% dari anggaran gitu. Nah, inilah kemudian kita di PKS, selain memang kita juga ada arahan ya dari DPP dan DPW, dan kita juga berpikir ini luar biasa peluang kalau misalnya insya Allah sih mudah-mudahan tidak ada penyimpangan ya. Kalau misalnya ada penyimpangan itu peluangnya sangat besar. Itu karena itu PKS melihat potensinya besar. Iya, karena itu PKS dari awal kita mengusulkan untuk adanya pansus. Pansus percepatan penanganan COVID ini. Nah, dalam pansus ini tentu saja peran dominan dari dewan itu adalah pengawasan. Pengawasan baik terhadap program pengentasan atau dalam tadi pelaksanaan anggaran ya. Gitu. Tetapi memang lagi-lagi karena PKS hanya 5 orang ya, kemudian kita dibantu oleh partai-partai yang lain, ketika di voting ya pembentukan pansus itu kita kalah gitu. Dan pansus tidak terbentuk. Tapi ya terus praksi PKS terus melakukan pengawasan ya. Dan akhirnya memang terbukti apa yang kita khawatirkan itu. Misalnya teman-teman media ya atau masyarakat juga merasakan atau bahkan melihat gitu, apalagi sekarang era sosmed di mana apapun penyimpangan itu langsung diangkat di medsos ya. Mudah ramainya ya. Misalnya dari anggaran pagu anggaran 200.000 per kakak misalnya untuk apa? Social safety net ya, sembako ya, untuk sembako. Nah, itu masyarakat kan sederhana ngitung-ngitungnya. Beras sekian gitu kan, mie instan sekian, kemudian apalagi sarden sekian, oh hitung-hitung kok ini nggak sampai 200 misalnya gitu. Ya dengan berbagai alasan saya kira itu wajar masyarakat melakukan penilaian itu gitu. Nah itu juga kita kita terus awasi ya. Dan terakhir saya juga instruksikan ke teman-teman di praksi, terutama di ya teman-teman di praksi lah secara umum, itu alhamdulillah teman-teman menyisir gitu dari sisa-sisa anggaran itu, terakhir itu kalau tidak salah bisa sekitar 1,9-an ya. Itu kita sisir gitu. Mudah-mudahan itu bisa digunakan juga untuk penambahan GPS tadi ya. Satu, menghadapi pandemi COVID-19 bukan hal yang mudah. Dunia merasakan, bukan hanya kita sekarang, masyarakat dalam kesulitan, pemerintah dituntut hadir tengah-tengah kesulitan itu. Demikian dua sisi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.